Nanya sama dia, nyantol-nyantol. Oh, gitu ya. Jadi yang sama ngikutin di mana? Di Taiwan itu mereka malah bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya umur 86. 86, pinter bahasa Inggrisnya. Oh, berarti dia orang yang mau belajar. Ya, ikut kebiasaan dia nggak ikut orang itu. Nggak ikut orang Cina. Taiwan, dia ikut orang luar. Oh. Karena dia masanya kan kayak orang Amerika, terus orang Australia datang ke Taiwan itu di situ dia yang masakin, dia yang apa gitu. Tapi saya tanya ya sekali lagi. Iya. Aku lupa ngomong sama Samen. Samen apa? Belum 14 tahun ya di atau belum di Taiwan? Udah. Oh, gara-gara udah enggak bisa nambah lagi ya, padahal duitnya sih butuh nih ya. Bukan. Oh, bukan. Lah gara-gara apa? Karena gara-garanya yang terakhir itu kan yang itu suasananya tidak memungkinkan. Artinya? Artinya suasana karena tidak memungkinkan, satu kebutuhan kita makan apa itu semuanya, bahkan dia makan itu pakai uang kita. Oh iya. Terus dianya pelit, terus dianya jorok. Oh. Terus ngomongnya kayak itu, kayak orang marah-marah gitu. Oh, ya wis, tak tinggal. Oh, no, ya. Terus ya namanya orang kan kita pengen bersih kan dia juga harus bersih. Ya, betul betul betul. Nah, kayak gitu. Tapi dia jorok. Terus gak mau mandi, cuma dilap-lap. Padahal kan dia masih itu. Iya, iya, iya. Ya. Terus, habis itu, kalau apa itu, masalah BAB apa-apa itu, gak mau ke kamar mandi, gak mau. Jadi pakai matong gitu. Oh, jorok ya. Iya, terus itu kan kalau udah pakai matong itu buangnya nggak ke WC-nya nggak, terus buangnya di depan di got gitu. Aku ya malu, nggak mau. Jadinya dijalani sama setiap itu BAB sama orang tuanya. Maksudnya dijalani kalau BAB dengan orang tuanya enggak, gimana? Iya, sama mamanya yang buangin mamanya. Jadi kan aku setiap kali gitu aku muntah. Mendingan kan kalau maksud aku kan biasanya kalau cuci darah kan BAB di sana. Nah, aku itu selalu bawa dia ke kamar mandi. Jadi bisa walaupun buta aku tuntun, aku arahin ke situ bisa. Tapi kalau di rumah enggak mau. Pernah aku bilangin sama dia, enggak bisa belajar. Dia mau, bisa. Cuma malas atau gimana gitu loh, enggak tahu. Jorok-jorok pokoknya. Ngalem-ngalem. Ya emang bener sih kata mbaknya yang tetangga depan gitu ya, bilang kamu tinggal sedih banget, sepi nggak kayak dulu. Kayaknya dia bener-bener ninggalin kamu, apa sedih pokoknya kamu tinggal itu. Ini nanti yang baru kerasan gak ya? Gak urus, aku bilang gitu. Kan dia sering nelfon aku melulu, aku blok. Namanya jorok bos, telepon ngomong-ngomong yang enggak, pangsa, apa gitu, jorok bos, aduh. Apa itu pangsai? Hah? Apa itu pangsai? BAB. Oh. Dia kan kalau, dia ngomong pangsai, nah itu kan aku mesti, oh gitu kan, dia ngomong, aku tahu dia ngodain, aku tahu, males aku ngomongnya enggak berguna. Jadi, yaudah bos, makasih ya bos ya. Duh, maaf ya. Kok dorong ngomongnya kok ya sudah ki piye maksudnya? Ya maksudku aku makasih banget aku buat ditolongi. Oh enggak gini loh. Sampean kok enggak bosen aja ke luar negeri? Bukannya di rumah enak, ditunggu ya ambek bojo sama anak ketemu tiap hari. Ya Allah bos, ya. Kondisinya itu loh bos, aku kan udah bilang tuh tadi, aku semakin pulang kok semakin dimusuhi, padahal aku itu orangnya gak pernah kayak gitu, gak pernah diem. Oh iya, didoli aja kabe.
golek nggon liyo sing adoh saka kono. Piye? Tapi aku dapat amanah dari nenekku sama orang tuaku itu lho. Amanah piye? Sampai itu deh. Enggak boleh dijual itu. Berkah katanya dia kayak gitu. Kan abot bos wis dari nenek. Yo enggak lah. Juga itu. Yo enggak, ya sampean ndonga. Nek enek sing ngiri karo aku kabeh sepurane yo tak dol. Tak golek nonggon liyo. Ya sebenarnya tempat lain itu udah ada, bos. Terus? Udah punya. Nah, maksud aku kayak gitu-gitu. Nah, kakakku ini kan udah lama, semakin lama kan udah tua. Gak ada yang jagain gitu loh, bos. Terus? Hubungan ambil sama? Ya, hubungannya kan ya otomatis nanti kan aku tuh, bos. Duh, kan dua anak kakaknya. Lah anaknya kan jauh tuh, bos. Lah ya kan urusannya ya, anaknya kan bukan sampai yang ngapain. Ya gak mungkin lah. Duh. Kok gak mungkin? Loh, dia itu punya keluarga, dia punya anak, dia punya keturunan. Ngapain adiknya yang ngurusin? Mendahman adiknya. Dia ya sih, aku paham maksudnya sampean. Tapi kan dia bilangnya gitu. Loh. Ya walaupun sampean gati, tapi nek gak, ya ponak-ponakane diceluk, bapakmu iki lho urusan, ibumu urusan, masa aku kok kongkon ngurus. Kalian itu udah dibesarkan, dikasih makan, dikasih sekolah, kan gitu toh, Mbak. Iya sih. Ya sampean lapo kok ngurusi sik pertanyaanku lagi. Sampean ngerti enggak wong Hong Kong iki ngaplek-ngaplek iki sampean wis siap apa gurung? Jelas, enggak di Hong Kong doang. Oh, wis kulino ya berarti. Di Taiwan kaplok jambak diusir pergi jam 1 jam 2. Ngeri sampean iki. Dikaplok, dijambak, diusir tengah malam ya. Jadi podo ae berarti ya. Tibake. Lah, terus habis itu orang itu dahak. Itu jejenya itu yang dioperasi lehernya itu, bos. Tarik sampai berdarah. Dokter enggak ngatasi. Ya tetap aku suruh bantuin dokter. Wis, berarti wis kulino ya. Wah, ketoke cepet mari ki sampean oleh. Jadi wes kulino. Aku masalah kayak gitu. Aku jujur ya bos ya. Aku selama di Taiwan bos ya. Aku sering di ruang ICU. Enggak. Sama dokter-dokter itu sebentar, aku langsung diituin. Jadi aku ngadepin pasien kayak apa aku insya Allah bisa. Nah, makanya kan. Wong kene kan ya sama tuh mbak. Sing pikun di sawat lading, sawat sotil. Kadang-kadang. Nah itu mah ada biasa. Orang tua emang enggak semua orang tua diem baik apa enggak. Kadang ada yang normal, ada yang enggak. Nah, terus, tinggal kitanya aja. Sing nemen iku ya, Mbak. Gak enek waktu ge turu, ngerti enggak sampean? Lah. Bos, sampean enggak paham. Aku lu pernah, bos, penyakit jantung 4 hari tidur 1 jam. 3 hari tidak berapa jam. Tapi untung bosku ngerti. Terbayarnya ditambahi. Ya. Ini kalau sampean sudah cerita ngene aku wis enggak perlu tanya banyak. Paling yo mari ki berangkat lah gitu aja. Kalau ya namanya orang tua ini memang kalau orang Cina ya pasti tahu ku pengalaman yang di Taiwan itu loh ya. Yang saya tahu loh ya. Kadang itu ya BAB di PMPSOP itu kadang nih dilepas sendiri dua etra-etra itu gitu. Kadang kencengi kayak gitu. Waduh sama sana gitu. Terus kadang tari digedulinan ya, dikasih makan gitu. Digedulinan gitu ya. Iya. Berarti cerita itu tuh, nyata ya? Hah? Cerita itu nyata ya? Nyata bos. Terus kadang itu naruh uang lupa kadang kita yang dituduh. Woi, persis berarti memang penyakit wong tuwek. Berarti siap sampean. Oke, kita coba nanti cari untuk segera berangkat. Soale arek-arek jeglek kan nek wis kena ngene iku sing gak tahu-tahu. Loh, jangan. Itu ya bos ya satu. Kalau enggak kuat mentale kerja di negarane orang, kita harus siap-siap segalanya. Saya tanya sama sampean. Sampean niku kepaksa apa butuh? Apa ya anjane penggawean ngene iki tak lakoni kanthi ikhlas. Nah, jawabane sing ndi? Satu, aku jujur ya, Bos. Aku emang dari dulu orangnya pekerja keras. Okay. Kedua, aku memang ke situ, aku memang niat pengen kerja karena orang tuaku enggak ada. Mungkin dengan rasa dengan rasa kayak gitu ya, bisa ngerasain kadang ada orang tua yang kita benar-benar tulus sama dia lebih sayang sama kita.
Oh. Aku dari situ. Oh. Nanti gini. Aku. Oke. Okay. Nanti gini. Kalau sampean cerita experience, itu cerita no kabeh. Oke. Okay. Bahasa Kanton, bahasa Mandarin ya. Nanti kalau interview kan dia pasti bahasa Mandarin. Nanti aku tak kasih tahu nanti majikannya kalau yang ada. Nang kene gak enek sih sing separah iku, tapi ketoke sing sesuk iki gak patek parah dari itu sih kelihatannya. Lebih yes, rasa enteng. Gak apa-apa, bos, yang penting. Loh enggak, kalau saya udah dapat clue dari sampean gini kan, sampean tak takoki kan, oh jawabnya etes ngono. Nek jawabnya etes iki berarti siap, berarti wis gak tedeng aling-aling. Cuman bedane kan umure ae rodok tuwek kan intine wis nek rodok tuwek iki kan santene wakeh karo kakean mangan uyah ngono lho kan. Nek wis tuwek. Ala bos, umur tuwek tapi cek sregep kok. Iya. Ngangkat 80 kilo cek kuat apa bos, waduh, sakit bos. Waduh, keren iki. Oke, ya. Mudah-mudahan nih tembus habis ini ya. Ya, bos, makasih. Sampean berdoa ya. Makasih banyak, bos. Sampean berdoa tak coba tak sharekan nenek wong telu iki ketok ya aku dikandani. Oke. Okay? Itu aja. Oke, bos, makasih. Ya, sembah nuwun, Mbak. Semangat yes. Tunggu kabar dari kami. Yo, makasih ya, bos. Okay, yo, makasih benar-benar. Makasih yo. Maaf. Assalamualaikum. Salam. Wong tuwek tapi ngene, ex Taiwan. Dan dengerin ceritanya adalah tai, dahak, ria, sak tidurnya juga berapa jam. Is. Mudah-mudahan nih majikannya dapat dan dia berangkat, kita ajak ngopi di sini. Oke, okay, keep stay tune my YouTube channel and see you. Bye-bye.